and ready to take on his next mega fight. On the last episode of Fight Camp, you heard... Petinju dari Kuba sekaligus juara kelas welter WBA saat ini, Yordanis Ugas, sedang berada dalam performa terbaiknya sebagai petinju setelah mengejutkan Hall of Fame Manny Pacman Pacquiao di tahun 2021. Ugas akan meraih lebih banyak kemenangan pada 16 April nanti saat ia bertabrakan dengan IBF juara kelas welter WBC Errol Spence dalam pertarungan unifikasi gelar yang tentu saja sangat berisiko tinggi bagi dia. Kurang dari 2 bulan sebelum pertarungan yang ditunggu-tunggu untuk melawan Errol Spence di Stadion Dallas Cowboys, Ugas mengesampingkan perasaan tertekannya dengan melihat berbagai kelemahan dari seorang Errol Spence. Jika Yordanis Ugas mampu mengatasi Spence, maka dia ingin maju dengan tujuannya yang tak terbantahkan dengan mengejar juara WBO saat ini Terence Crawford. Dan tentu saja, namanya dipastikan akan semakin berkibar di dunia tinju jika dia mampu melengsarkan juara WBO saat ini Terence Crawford di kelas welter. Jika saya mengalahkan Spence, saya ingin Crawford. Saya pikir dalam pertarungan ini saya tidak perlu berbicara buruk atau menyombongkan diri. Satu-satunya hal yang akan saya katakan tentang pertarungan ini adalah pemenangnya setuju untuk melawan Crawford. Bahwa pemenangnya terus merebut mahkota yang tak terbantahkan. Di pihak saya, itulah yang ingin saya lakukan. Saya juga memiliki opsi melawan Kate Thurman. Pertarungan hebat yang ada di puncak, kata Ugas kepada ESPN Deportes. Banyak yang mengatakan tentang pertarungan antara Errol Spence versus Terence Crawford, yaitu pertarungan untuk mencari petarung terbaik di kelas welter. Akan tetapi, pertarungan tersebut telah mengalami banyak kemunduran. Dan saat ini, Yordanis Ugas tidak terintimidasi untuk menghadapi kedua-duanya secara berurutan, baik Errol Spence ataupun Terence Crawford. Seperti yang saya katakan dengan Pacman bahwa saya siap untuk malam seperti ini. Sekarang saya siap untuk bertarung di level tertinggi dalam olahraga dan memberikan yang terbaik untuk para penggemar yang mengikuti saya dan mendukung saya. Saya melawan Pacman, mayoritas berpihak pada Pacquiao untuk menang. Sekarang semuanya akan sama, tetapi saya akan menunjukkan kemampuan saya dan mengeluarkan yang terbaik yang saya miliki. Saya mengantisipasi yang terbaik dari Spence. Dia menunjukkannya ketika dia kembali dari kecelakaan. Dia mengalahkan Garcia dengan cara yang bagus dan saya mengharapkan Errol Spence yang terbaik. Saya tidak berpikir apapun akan mempengaruhinya, kata Yordanis Ugas. Pertarungan antara Errol Spence versus Yordanis Ugas ini akan digelar pada 16 April mendatang di Texas, Amerika Serikat. Duel keduanya merupakan duel perebutan sabuk WBA Super, WBC dan IBF kelas welter. Errol Spence saat ini memiliki sabuk WBC dan IBF, sedangkan Yordanis Ugas menggenggam sabuk WBA. Nama Yordanis Ugas mencuat ke permukaan pada tahun lalu saat ia sukses mengalahkan jagoan dari Filipina Manny Pacman Pacquiao. Saat itu, Ugas tampil dominan dan menang angka mutlak atas Pacman untuk gelar WBA Super. Kemenangan melawan Pacman saat itu seolah menjadi titik balik bagi seorang Yordanis Ugas. Dan saat ini, Ugas akan diduelkan dengan pemegang sabuk WBC dan IBF Errol Spence. Sekali lagi, jika Ugas mampu mengalahkan Errol Spence, maka namanya pun dipastikan akan semakin berkibar. Karena Errol Spence dikenal mempunyai reputasi yang bagus di kelas welter ini. Sebagai petinju, Spence belum pernah merasakan kekalahan dalam karir tinju profesionalnya. Dalam 27 laga yang ia mainkan, ia selalu berhasil meraih kemenangan. 21 laga diantaranya berhasil dimenangkan dengan KO ataupun TKO. Kita tunggu saja bagaimana pertarungan Ugas versus Spence ini. Akankah Ugas mampu mengalahkan si kidal Errol Spence yang sempat terluka matanya untuk mengejar tak terbantahkan? Ataukah justru dia akan bertekuk lutut dengan sang petinju tak terkalahkan itu? Menarik untuk ditonton.